Wali Kota Medan Bobi Nasution mengamuk dan memarahi petugas dinas perhubungan saat melihat mobil parkir liar sampai parkir di jalur pedestrian yang baru selesai dikerjakan. Wali Kota Medan Bobi Nasution marah ke petugas dinas perhubungan Kota Medan, pengendara, dan juru parkir. Bobi emosi melihat sejumlah kendaraan parkir berlapis tepat di depan kantor area traffic control system milik dinas perhubungan Kota Medan di Jalan Balai Kota Medan. Meski banyak kendaraan parkir, petugas yang berjaga di lokasi tidak melakukan penindakan. Bobi lantas meminta petugas segera menderek mobil yang parkir berlapis. Aparat kepolisian menindak petugas parkir liar yang ada di lokasi. Saya minta kita sudah sosialisasikan ini 1 tahun lebih untuk masalah parkir ini. Kalau masih ada juga, saya minta tolong kepolisian ini. Kita harus tegas lah di masyarakat nanti tadi. Kalau nanti mungkin baru sosialisasi, tapi yang jukir-jukir liar udah dimintanya nanti dengan angka yang segitu. Nah, ini selama ini juga angka yang diminta udah lebih dari yang ditetapkan hari ini.